Ini sekitar 15-18 lah. 15-18 ya. Coba harganya dong. Oh, harganya 20.000 2 ekor sama. Ini 20.000 juga. 20.000 ya 2 ekor ya. Nah, ekonomisan aja. Iya, ekornya tuh unik banget tuh. Unik dia. Ujung ke ujungnya merah. Lumayan susah ditemuin nih Resplendes. Terpasang ada betina, ada jantan. Blue Badis fish. Kemas Mikiang Hama sama alga juga dia makan. Heeh. 10.000 isi 4 ekor. Eukaridina ada black choco, blue diamond, oh, dicampur sama yellow shrimp-nya. Isinya ada 15.000. Beli platinum layer tail. Wah. 3 ekor 20.000 nih indukan ya. Jadi gimana nih Kak Jun? Di Rawalumbu. Di Rawalumbu. Udah lama banget. Iya, udah sekitar. Aku, ini kayaknya terakhir aku kesini tuh udah hampir setahun. Iya, sekitar hampir setahun lah ya. Aku juga kangen juga ketemu teman-teman sini. Jadi banyak juga yang nanya, masih ada gak sih sebenarnya Rawalumbu? Masih ada. Masih ada, Sobat Momam. Dan juga waktunya tuh sama, Selasa dan Jumat. Jamnya aku nggak tahu nih, kalau sekarang gimana nih kondisinya? Jam 8 sampai jam 11 malam. Jam 8 sampai jam 11 malam. Waktunya masih hari Selasa sama hari Jumat. Selasa dan Jumat. Mungkin masih banyak yang ini, ragu gitu datang ke sini. Pokoknya asik ya. Nanti aku bakal review satu-satu juga, karena ada beberapa lapak juga yang aku baru temuin ya. Kayak Bang Gali ya, Bang Gali nanti aku lihat ya. Bang Gali kan apa? Non-predator ya? Non-predator. Nanti aku lihat ya, aku review ya. Sekarang ke Kojun dulu. Kojun bawa apa nih Kojun? Iya, bawa dari mana nih? Ini lagi kena hias. Pokoknya ginilah nih kondisinya. Ini juga pas banget. Ya, kita harus syukuri ya cuacanya kayak gimana. Hari ini kebetulan hujan. Semoga berkah ya, Sobat Momam. Bisa diomongin, Mas. Ini apa ini? Ikan aquascape. Ikan aquascape, iya. Ini juga. Kecil ya, iya, aquascape ini ya. Aquascape murni kalau ini. Paskai. Masuknya apa ini? Paskai sama Getrudae. Masuknya Pisdomugil keluarganya. Ini Pisdomugil juga, ini Getrudae. Nah ini kuning ya, agak iya, kuning ya. Iya, paskai. Matanya ini biru. Apa ini? Kalau ini warnanya kayak batik-batik gitu ya. Ini? Kurang aku bisa lihat detailnya ya, karena kecil juga. Iya. Emang dia ikan dan kecil. Dan warnanya. Nah, itu dia. Keluar tuh. Bawah ya? Iya. Masih ini? Tuh. Oh iya, kalau ngeliat langsung kelihatan. Iya. Ada patternnya. Untuk pecinta aquascape pasti pada tahu lah jenis ikan ini. Pseudomugil iya. Namanya. Keluarganya Pseudomugil, jenisnya Getrudae. Getrudae. Coba harganya dong. Oh, harganya 20.000 2 ekor sama. Ini 20.000 juga. 20.000 ya 2 ekor ya. Ekonomisan aja. Iya. Terus apa lagi Pak? Ada lagi yang rare-rare nih, ada Sabua. Sabua atau Resplendes dia dipanggilnya. Sabua iya. Resplendes fish. Iya. Si 2 ekor 20.000. Oh, cakep dia. Kayak ini ya. Keretnos ya. Soalnya ujungnya tuh ada merah gitu. Badannya biru, di ekor juga, di ujung ekornya dua-duanya merah. Merah. Iya. Ujung mulutnya juga merah. Oh iya, ekornya tuh unik banget tuh. Unik dia. Ujung ke ujungnya merah. Lumayan susah ditemuin nih Resplendes. Splendid. Atau Sabua 20.000 2 ekor. Tuh. Ada lagi ini Blue Badis seper satu pasang. Ada Blue betina, Badis. Ada jantan. Blue Badis fish. Jail kan nih? Enggak jail sama sekali. Ada dua jenis, ada Cribensis, ada Blue Badis. Blue. Sebenarnya biru apa gimana sih? Biru dia. Kalau di akuarium biru kelihatannya. Siripnya sih kayaknya agak biru-biru iya, gitu ya. Masuk di siklet. Ada sih di foto-foto Google ya. 20.000 2. Sepasang dia. Oh, ini sepasang. Iya, spare. Oke, sip. Sepasang tuh masih banyak, banyak punya. Ini deh, Odessa bab. Odessa bab. Odessa bab 2 ekor 15.000. 15.000. Rare juga. Ini ada rabbit snail. Ya, rabbit dia lagi ngumpet nih. Warnanya kuning dia. Satu ya ini ya? Iya, 20.000.
Ini aquascape juga? Iya, pembersih alga. Oh, pembersih alga. Iya. Ngeganggu ini enggak, makan ini enggak? Aman kalau dia. Aman ya. Tanaman maksudnya. Bio elektrik. Nah, ini bio elektrik. Biasa yang balon tapi ya? Iya. 20.000. Isi berapa? 2. Isi 4. Oh, isi 4. Yang isi 2 10.000 ada di depan. Oh iya, isi 4 nih. Soalnya enggak kelihatan. 4 ekor. Ini bio elektrik balon ya? Iya, 20.000 4 ekor. Ada nih ikan kaca namanya nih glassy fish. Oh, ini ininya ya. Iya. Nama ininya. Tuh. 10.000 isi berapa? 5. 5. Iya. 5, 5. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Body sudah. Nih ada Assassin Snail. Assassin Snail. Mas Mikael hama sama alga juga dia makan. Heeh. Mm-hmm. 10.000 isi 4 ekor. 10.000 isi 4 ekor. Sama nih udang Neocaridina. Neocaridina ada black choco, blue diamond, oh, dicampur sama yellow shrimp ya. Isinya ada 5, 15.000. Berarti ada yang 2 dong? Iya, yang 2 itu yang kuning. Yang yellow shrimp. Yang yellow shrimp-nya ya. Ada 4 jenis ya tuh ya. Iya. 15.000. Moli platinum. Moli platinum layer tail. Wah. 3 ekor 20.000 nih indukan ya, gede. Cantik. Itunya ya ekor belakangnya cakep ya. Cagak ya, bilang ya. Tuh, moli platinum layer tail. Indukan ini indukan maksudnya ya. 20.000 isi 3. 3. Mantap. Okay. Jos. Apalagi yang belum jalan ya. Banyak dong ya di depan. Alligator. Alligator. Cae. Cae. Pembersih, nah, isi 2 ekor 10.000. Cae juga nih kadang masih banyak yang nyari, yeah. Alligator ini 10.000 isi 2 tuh. Iya. Yeah. Malah aku enggak niat predator sekarang, Ko Jun. Iya, yeah, predatornya lagi stop dulu karena langganan saya banyak yang pindah ke ikan hias, jadi kita ngikutin dari Neon Cardinal. Neon Cardinal size L, L sampai XL lah. L sampai XL. 10.000 isi 4 ekor ya. 4 ekor. Terus yang belum ada ini Red Barbier. Red Barbier Slayer ya. 10.000 juga 10.000 4 ekor. 4 ekor. Sekarang ekonomis-ekonomis dah. Sama ini belum nih. Pleco L144 atau Brassmouth. Brassmouth. Pembersih juga dia. L144 ini ya. 20.000 1 ekor. Iya. Terus sama koi ini. Oh dia ada koi sekarang. Koi blitar 3 ekor paket. Ada kohaku, sanke sama siro. Siro sama siro. 100.000 3 ekor. Size berapa ini? Kira-kira. Ini sekitar 15-18 lah. 15-18 iya. Ya. Oh, ada 3 ekor random. Sama itu juga. Ini si 2, si 2 60. 60. Nah, ini kohaku sama sanke. Kohaku dan sanke. Paket 60.000 ya. Iya, 60.000 2 ekor. 2 ekor. Jos, mantap. Ada lagi? Ada lagi ya, belum. Apa atau enggak ada stok yang enggak dibawa yang lagi ready stock sebenarnya? Oh, ready stock biasanya di rumah jenis-jenis rainbow. Itu di online shop juga ada. Makaloci. Di Tokopedia. Makaloci udah laku tadi. Udah laku. Oh, ini udah biru, tadi. Ya. Rainbow merah, rainbow bosmani. Ini ngeliatnya asik banget tuh ini ya. Cakep itu ya, indukan gede banget. Bodinya semok. Iya, karena dia besar indukan. Indukan platinumnya. Platinum merah, dia putih kebiruan. Ini ada albino tiger bub. Albino tiger bub. Oh, ya, tadi belum ya. 10.000 ya isi. Ntar ngeblur. 10.000 isi 4 ekor. 4 ekor. Jos, bagus. Ada cupang. Cupang betina. Lagi dapat aja ya. 25 isi 10. 25 isi 10. Iya. Masih bisa kirim enggak? Masih selalu sih Indonesia. Masih bisa kirim dan ready. Toko orange atau toko hijau juga bisa gitu. Atau enggak kalau emang di luar pulau, luar daerah bisa kirim-kirim ya. WhatsApp langsung bisa. WhatsApp. Iya. Saya kirim-kirim minta nomornya Ko Jun. Nomornya sih yang masih yang lama pasti. 08998858586. Bisa kirim-kirim ya? Bisa kirim-kirim. Bisa. Lagi Ko Jun kasih info ini di mana dan jadwalnya. Ya, Ko Jun. Jadwal di Rolumbun tuh hari Senin dan hari Selasa dan Jumat. Jam? Pokoknya jam 8 sampai jam 11-an lah. Kadang masih ada yang nongkrong juga, tergantung pembelinya. Kalau pembelinya kemalaman gitu ya, masih kita tungguin. Masih tungguin. Iya. Pokoknya asik di sini dan juga masih ada lapang-lapang yang lain ya, kalau kalian nggak hanya ini tuh. Samping masih ada, tenang masih aja. Usaha juga bisa. Oh iya, nanti aku kasih
Soalnya tadi dikasih tahu usaha bisa brosurnya. Kalau ada teman-teman yang mau dagang di sini, welcome. Nah, iya. Nanti hubungin ada nomor Bang Muhram, ya? Bang Muhram ada. Bang Muhram atau enggak Bang Firman? Nanti bisa masih ada lapak yang tersedia masih buat kalian bisa dagang sih. Nanti mungkin brosur aku taruh di video ini. Makasih ya, Kojun. Siap, sama-sama. Kita akan sedikit bernostalgia di sini asli. Enggak, Deng, kita mau ke samping. Kojun, kita geser ke samping, kita mau lihat ini Bang Gal. Putih. Karena size lebih kecil, dia harga lebih murah, 15.000. Jadi masih aman sama ikan yang kecil. Yang paling kecil paling 11 cm. Yang kecil yang ini ya, albino ya. Iya, albino 11 ini biasa. 11. Badannya tuh kumbul banget. Iya, bulat. Bulat. Kalau orang itu pada bulat. Hati-hati juga ya.